Emosinya proses melahirkan anaknya, guys. Kasihan, guys. Itu kelihatan anaknya, guys. Kalau susah melahirkan, nanti saya akan bantu untuk menariknya, guys. Kayaknya ini betinanya tidak kuat, guys. Kayaknya tuh perutnya gerak-gerak, guys. Di dalam masih ada, guys. Oke, guys. Saya sudah bantu untuk melahirkan musang ini. Cara membantunya dengan ditarik dan anaknya, anak pertama, belum bisa diselamatkan. Semoga masih ada lagi. Kita tunggu aja. Semoga ada lagi. Dan ini anaknya. Ini dari saya lihat musang saya dari jam 9 sudah keluar kepalanya aja. Jadi sampai azan duhur ya, agak lama. Jadi saya bantu untuk ditarik dan tidak bisa diselamatkan musangnya. Musang normal ya ini ya, tidak bisa diselamatkan karena lehernya terjepit terlalu lama. Saya tunggu indukannya itu tidak bisa melahirkan sendiri dan saya bantu dengan ditarik, tapi sudah tidak bisa diselamatkan. Mungkin karena terlalu lama mencekik lehernya si kelamin indukannya. Semoga ada lagi. Semoga ada lagi. Kita tunggu aja. Alhamdulillah sudah lahir anak yang kedua, si musang. Mungkin masih ada lagi. Itu dia anaknya, guys. Itu dia anaknya di dalam kotak. Semoga masih ada lagi. Itu betinanya masih menjilat-jilat. Kita tunggu musang yang ketiga. Semoga ada lagi. Nah, guys, dua tidak selamat. Hanya satu yang selamat, guys.